Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wildan bin Asmawi. Saya berasal dari Desa Kandangan Lama, Kabupaten Pelihari, Banjarmasin. Kenapa saya percaya dengan mimpi-mimpi Syed Muhammad Qosim? Karena sebelum saya percaya di tahun 90, di waktu saya SMP, 25 tahun yang lalu, saya sering dengar ceramah ustaz-ustaz di kampung saya tentang kemunculan Al-Mahdi, kemunculan Dajjal, kemunculan Nabi Isa alaihi salam, dan kemunculan Yajud Majud. Keempat tokoh itu sudah saya kenal sejak dulu. Bahkan nama Al-Mahdi jadi idola, jadi idaman, jadi impian saya di dalam hati saya sejak 25 tahun dulu hingga sekarang. Dan saya memahami apa itu yang dimaksud dengan Al-Mahdi. Al-Mahdi adalah gelar yang diberikan Allah yang tidak dimiliki seluruh penguasa di dunia ini. Apa yang dimiliki Al-Mahdi, tidak ada yang memilikinya. Dia tidak mempunyai gelar atau titel seperti penguasa-penguasa sekarang ini, baik itu bintang 4 seperti jenderal atau seperti presiden atau seperti ustaz-ustaz zaman sekarang yang mempunyai titel doktor, profesor. Al-Mahdi tidak seperti itu, tapi Al-Mahdi Allah langsung yang memberikan gelar. Apa itu Al-Mahdi? Nah, di situ saya sudah memahami dan saya sudah mengetahui bagaimana tanda-tanda dan kemunculannya, baik itu dari alam ataupun dari cerita ustadz. Dan waktu itu saya pun pernah bercita-cita dan berkeinginan seandainya saya hidup di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, maka saya akan ikut bersama para sahabat untuk mendukung, untuk membantu perjuangan.